Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu siang hari ini mau bikin daging sapi rawon. Ya, Mak? Rawon. Oh. Ya kan daging sapi, Mak. Iya, betul. Iya, daging sapi rawon. Nih, ini rawonnya pertama. Yang utama, rawon. Ih, rawon. Kelopak. Telur. Lengkuas, serai, daun jeruk. Oke. Cambah hijau. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, tumbar, merica, garam. Rawon iki rawon. Rawon iki panganane mul. Iya, ora ngerti. Wanang mertuane pecat bali. Iki jenenge rawon, Bu Mak. Ki daginge pe kudune ngiki teh. Ya, Om. anak-anak balungnya, anak gajinya, rawonnya gurih banget temenang ya. Bagi godok apa? Iya, kok bajunya di gua? Di sekel. Ih, bagus ora. Kudune ben. Iya, kudune ben dicobain. Sing lek pahit ora? Lek. Ora. Apa sih iki, Ma? Kelebok. Mas ini gue. Gue apa? Masa kok mas kayak gue, Ma? Kayak arang. Ya, Lur. Nek arep masak rawon ya, kene dicobain pahit apa ora. Enak. Berarti engko rawone enak. Awas ngati-ati, mbok pahit, denger pahit aja di mbok. Ya mbok, orang mendem, ya orang enak lah kuai. Oh ge, ge lur berjamur ge lur. Berjamur aja di mbok. Jejel pahit kayaknya. Pahit. Mandan, aja di mbok. Mulai nikmat aku nek, mandan nake, mau kena singgur ada di ya. Ini coklat deneng gue. Nom berarti ya mak. Mbu. Pokoknya kudu hitam. Jen. Ora ora pahit. Ya, wis iku mah. Tapi mandan mambu. Ora lah ora tinggok. Tuku akeh iki. Weh, jamur. Ora dadi ya. Jamur. Ih, mandan. Cet lor, ana untuk lor. Untuk tuku akeh. Bagus, tapi dicobain dulu pahit apa enggak. Enggak pahit. Nih lur, kelopaknya sebaiknya direndam dulu pakai air panas. Main apa gue mah? Ya main kon halus. Engkau diulek ke. Nah lur, ini seperti ini kan tuh kotorannya keluar semua. Setelah direbus terus dipotong-potong lur seperti ini. Setelah direndam sama air hangat kita panas. Air panas kita aluskan sama bumbunya. Kita ulek. Apa sih mau bakal balik kok? Iya. Mau nang rumah? Iya. Oh, smart maning.
Wis nih lur, sampai harum lur. Sok kasih air sedikit. Apinya kecil aja lur. Biar enggak gosong lur. Ayam murni. Kemarin waktu numis labu siam. Nah setelah wangi seperti ini ya lur, masukin dagingnya sama tulangnya. Tapi kecil aja, tapi gosong lagi. Tambahkan air. Nih. Apa bumbur? Tambah gaduk ke. Kabeh, Mak. Kabeh. Gimana ini, Sat, Mak? Iya, iya, sampai matang. Kayak soto. Iya, iya. Memang. Malah enak iya. Soto kelobok. Iya. Masukkan gula jawa, penyedap, kecap. Terus ora kecap. Yo ora lah mending sih. Ini tomat ora, Mak? Dia nang ngaring gue. Nih lur, sambil nunggu dagingnya empuk, kita bikin sambel. Nah ini lur, nih udah matang, udah kental kuahnya juga. Terus udah dicobain, rasanya gurih, pokoknya gurih-gurihnya ya, pokoknya enak banget lah. Nih, terus diracik dulu telur. Telurnya ini setengah matang. Requestnya yang murni, telurnya jangan matang-matang. Ada tomat. Terus kasih cambah ijo. Nah, yang terakhir bawang goreng. Ayo kita kecap makan. Orang. Orang. Ih. Aduh ceklek nak kae. Ora, mikir diceklek ya ora lah. Ki bapaknya seneng ki tulang. Kropoti ya, Mak. Mm-hmm. Yang wis seneng. Kena kia yuk jenengane rawon angger mentai miki jenengane kelawak kejuar balungnya yuk ya wis ini rakyat sing jogingnya sing arah makat mang Jogja kan bah jarang makan aja bu mau main nanti malah orang tahu mau main nanti nah arah kono iki aku anak gue ini bukan serai? Iya, wih gimana itu serai? Apa sih? Lengkuas. Oh nah, iya lengkuas iya. Pasti dagingnya dening meling temen aku sih berarti. Wih wanginya lur. Tegene. Siapa bisa sih masak? Nah oke kita makan yuk, makan siang. Ini juga tulang. Ini udah kemana? Lu ngasih sambel ya, Mak? Ruh, sambel. Ini lima kasih sambel dulu, Pak. Bagi sambel, Pak. Aneh. Baik, Mak. Lagi. Kita berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya juga enggak. Kan nasi, Mak? Ya, Lur. Mak? Iya, silakan. Nyol jambal kini soalnya. Ini mah jambal apa ya orang mangga. Nih.
Monggo monggo lur. Mam kali. Rawon. Harga mung kelopak punya tigo jumbo ni. Maam. Wangi daun jeruk. Terus aroma kelopak janjos. Pedesan. Kakek sambil mikir orang sendok. Bapaknya senang banget. Nanti telurnya mak. Iya. Mudel panggil. Ayo, entang orang yuk. Entang ini lah korang nasi, jadi cepat makan. Ini telur ini. Kayak soto ya, Pak? Enak iya. Kayak soto Betawi, lur. Menang rasanya. Anak mampu godong jeruk, kayak serai. Orang tahu pula, nomor tiga ya. Ngebet request para penonton. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu. Penontonan sing request likmat bikin rawon, ya, ya tegarnya rawon. Benar apa ora iki ya? Ya kebetulan anu dagingnya anak. Jadi ya tegawe enak. Kon dinilai pira? Lur, sing request kon gawe rawon ya muni yen dinilai pira nilene? 100. Enak banget. Bapak main rumah enak banget lur, ternyata rawon lur apa ya ngumpuli soto lah ya enak eh ngesuk belum gawe mani soalnya enak banget sih mumpung ini belum pulang ke Jogja belum lagi ke Jogja kita masak sinang kanoran anak yuk rawon tau gawe ora oh ya mu mesti ya ora bisa lah omong nyebutnya tak bisa lah nyebutnya tuh bisa lah lur dia apa kelewek jawabannya rawon. Terima kasih udah mengikuti video Likmar, mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan, jangan lupa senyum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.